ya. Di sini ada daun bawang, sayur bayam, dua udang yang udah dibersihkan, kemudian ada butter unsalted, saya pakai ancor. Kemudian sini ada pakai keju juga. Nanti saya cantumin di keterangannya ya, itu keju mereknya apa. Dan ini nasinya. Nasi ini beras organik ya. Kita masukkan daun bawang mendidih, kita masukkan bayam, daun bawang. Atur api dengan kecepatan sedang ya. Udangnya. Terserah teman-teman mau pakai 2 atau 3 ya, tapi kalau biasanya saya sih pakainya 2. Kasih minyak olive oil sedikit saja ketika merebus. Ini udah mateng. Kita matikan kompornya. Kita angkat. Kita rebus lagi. Jangan lupa ya, rebusnya hanya dengan kecepatan api sedang. Butter unsalted-nya dan keju serta sayur-sayuran dan nasi yang udah dimasak semua. Tuangkan air. Cukupnya ya. Dan kaldu yang telah kita rebus tadi. Kemudian kita aduk. Kita menyatu. Siap untuk di blender. Kita buka. Ini MPASI yang udah di blender tadi. Teksturnya cukup lembut ya. Kalau untuk baby yang 6 bulan itu harus disaring terlebih dahulu ya. Karena babyku udah 7 bulan lebih, maka tidak perlu disaring lagi. Kita tuang ya ke mangkuknya. Jadi mams, ini hasil dari MPASI tadi. Teksturnya udah pas. Harum banget ya, karena kita tadi pakai udang, jadi harumnya itu harumnya sedap sekali. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe-nya ya. Bye.